Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Asum Viewers, kembali lagi di channel ini bersama Asum Ihem. Bagaimana keadaan Asum Viewers semua di rumah saat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat seperti Ihem. Dan seperti biasa, kalau kita udah ngumpul bareng di channel ini, berarti kita akan berbuat 25 booster pack Pokemon TCG Indonesia. Dan jangan lupa Ihem juga selalu bagi-bagiin card code bagi Asum Viewers yang kebetulan juga pemain di Pokemon TCG online game, di mana kode tersebut bisa Awesome Viewers pakai untuk berok virtual di dalam game tersebut. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai berokan kita hari ini. Ya, seperti yang dibilang dari minggu kemarin bahwa kita akan monthly preview seperti dalam satu bulan itu Mel akan berwak satu set aja biar nggak ngebingungin juga dan ngeberesinnya lebih simpel buat Mihelm. Dan bulan ini kita akan berwak set 7 angker. Kemarin sih hasilnya cukup oke loh ternyata kalau berwak dari satu booster box. Jadi langsung aja kita mulai berwaknya. Buka. Oke, kegedean nanti makan tempat. Mohon maaf. Hasil brokannya cukup oke, ya. Ini nih humble opinion itu lebih baik, jauh-jauh lebih baik daripada ketimbang Mihelm beli ketengan. Bukan berarti Mihelm gak suka beli ketengan ada asiknya juga, tapi memang dari berokan minggu kemarin itu hasilnya oke, dan nggak perlu lagi was-was dan lebih confidence gitu, karena nggak mungkin dapat karena nggak mungkin dapat reseal pack. Itu yang penting, ganggu reseal pack mah. Oke, okay? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Akankah kita kedatangan tamu spesial minggu ini dari set 7A? Link deskripsinya seperti minggu lalu Mihelm kasih tahu juga di mana belinya, tapi Mihelm juga nggak bisa janji apakah di tempat tersebut masih ada, karena seperti yang kita semua ketahui set ini set yang cukup heboh saat perilisannya, dan momennya itu juga sangat-sangat bersamaan nih, sangat dekat lah dengan kebetulan momen dimana kartu kita mulai bisa di grading service company Lucario V, sleeve pertama kita, mantap. Jadi bukan berarti udah punah nah, tapi harganya jelas naik, tapi yang Mihelm tahu itu masih di bawah 1 juta sih ya. Oke, kita taruh di sini dulu biar nggak berantakan. Ada. Kalau mau beli booster boxnya ya, cuma nabung aja. Di tempat yang beli sih masih ada waktu kemarin ya. Maaf. Jadi nggak maksimal mukanya. Feebas dan Heatran. Problem. Ya. Duh, gatel ya, maaf ya. Kita mulai dengan Rose Tower, Swablu, Quagsire, dan Leon again. Leonnya disingkirin dulu, Mihelm sekalian. Maaf, gak tau namanya, hidung gatel. Salah satu champion pertama yang Mihelm champion pertama yang Mihelm suka dari Pokemon franchise, game franchise, Leon Dragonair Phoenix. Dari ketengan, jadinya nggak, memang nggak bilang ketengan jelek, nggak aja. Kalau Mihelm sekarang kan, alhamdulillah nih, some viewers mengapresiasi channel Mihelm, ya. Kayaknya kasihan gitu kalau some viewers Mihelm kasih
bukan Mihal kasih pack ketengan ya, bukan Mihal kasih pack yang Mihal nggak lolos sensor gitu, jadinya banyak bekas lem kan, nggak enak ya, nggak enak sama softwaresnya Mihal. Switch on, no problem. Alright, kita belum kedapatan Charizard selama yang triple R ya. Selama orangku baby shiny, nice one. Kok ini beda nih, maaf ya. Nice one, orang guru baby shiny, nice one. Mihal suka sekali shiny ya, shiny Pokemon ya. Makanya Mihal bilang selain set 2, set 7 ini sebenarnya favorit Mihal karena kedapatan banyak shiny Pokemon. Kangen kan? Baru 2? No worry. Alright. Us. Mandir air panas pesimian Charmeleon dan Torridon T-Max. Nice one. Akhirnya Charizard ini mampir ke Charmeleon. Sorry. Tapi not centered. No worry. Tetap Charizard ya. Bagi yang penasaran, not centered ini kalau bisa dilihat. Ayo sebelah mana, ayo. Rada tebel di sini ya, subscribers ya. Jadi untuk dikumpulin aja ya. Untuk sekedar punya nggak apa-apa ya. Tapi untuk dijual atau di trading, apalagi giveaway ya, mohon kawan-kawan ya jangan dikasih yang begitulah. Kasihan. Apalagi di grading. Udah mahal ongkos pesawatnya, nggak mantap gitu. Dragonzord. Baby shiny, dan perlu diketahui baby shiny kartu kita itu jauh-jauh lebih baik daripada kualitas yang US ya. Jauh-jauh lebih baik dari zaman Hidden Fates. Mel nggak pernah melihat ada something-nya yang aneh di kartu baby shiny kita atau kartu berkilau kita yang shining Pokemon dari set 2. Makanya Mel suka set 2 karena shining legend. Oh my god, amazing rare. Sorry. Nice one, Rayquaza. Ini enggak tahu nih, dia sakti enggak nih kalau pemain. Kalau si Kyogre kan sakti berat tuh. Aduh, sakit kalau Kyogre nyerangnya. Amazing rare. Ya, kartu kita itu kualitasnya mirip dengan yang Jepang. Jadi untuk di grading Mihal sih cukup confidence ya untuk mempromosikan ini. Mantap dia. Kualitasnya bagus ya. Dan dibanding yang Jepang, nama kartu kita kan setelah set 7 ini sama ya dengan nama versi Inggris gitu loh. Jadinya elektrodnya kan udah gak jadi elektroda lah gitu. Jadi sama gitu loh, cuman yang bedanya nanti keterangan di kartunya aja bahasanya bahasa Indonesia, bahasa gitu ya. The Land of Perfect. Nice one, kan? Dapatnya tuh bukanya tuh selih nggak nganggur gitu, dan asal viewers juga seharusnya happy gitu ngelihatnya video ini kan, memang aja happy. Larvitar dan Lapras T-Max shiny, mantap sih. Set 7 itu kalau nggak punah secepat itu atau ada reprint, Mihal akan jadi masuk list set favorit, set Pokemon Indonesia favorit Mihal. Kartunya bagus-bagus dan nggak cuma baby shiny, yang V-Max, pokoknya yang triple R ke atas itu kedapatan juga shiny-nya, jadi keren lah, keren. Mantap. Birtik dan Zeraora. Saudaranya si Rita. Aduh. Maaf ya. Lanjut ke set berikutnya. Ada sesuatu yang hitam di situ.
kalau nggak salah. Morning Charizard. Good Charizard, nice one. William sangat bangga mempunyai Charizard bersama awesome viewers di channel ini. Tidak beli single. Bukan berarti memang gak suka single, cuman ngeberwalk sendiri Charizard itu sensasi tersendiri ya. Memang punya kok banyak single Charizard. Beli di auction ya. Nice one, kelihatannya centering oke, tapi jangan lama-lama nanti durasinya kelamaan. Post recording memang lihat lagi. Seharusnya sih oke itu. Memang punya beli single waktu itu karena baru in lagi sama Pokemon TCG product, memang beli yang single versi Jepang kalau nggak salah. Itu kan kartu promo ya kalau nggak salah. Iya nggak sih, kalau Charizard itu stongnya kartu promo dah di Jepang nih. Probable letters, okay, Darmation dan Milotic. Okay, itu dia 20 booster pack dari satu booster box Pokemon set 7A VMAX berkilau. Berarti kita ngambil dari booster box yang lain ada 5. Susah juga nih ya. Mohon maaf ini mah. Okay, singkatkan dulu. Ya, ini dia. Pack 5 terakhir kita. Satu booster box tadi lumayan panen Charizard walaupun belum yang shiny, tapi belum pernah ketemu nih si Pikachu Obes atau Chunkachu. Sabar aja. Alright, kita mulai komputer tua ya, beli yang baru lah. Dragonite dan Blaziken. Alright, maaf. Dragonite disingkirkan karena ada Nessanya di situ, Mel punya kepuasan tersendiri kalau art kartu Pokemon bagus, even bukan triple R, pisahin, maaf, aneh. Bell persis, Charmander dan Rotom. Right, 3 pack terakhir, ayo. Udah cukup puas sih, Charizardnya 2 gitu loh, awesome viewers. Butuh apa lagi? Lugia, Fosil Langka, dan Black Elf. Nice one. Black Elf. Masukin sini, sorry. Nah, ini kenapa sini? Oh, apa itu? Hah, apa itu? Tadi kayak ada yang jatuh ya? Oh, sorry. Semoga bukan sesuatu yang penting. Oh, sleeve-nya jatuh. Maaf, meja berokan masih kecil lah sama viewers ya. Semoga nanti bisa di upgrade. Tyranitar, bukan yang alternate art. Yang alternate art mah nggak di sini, Mihal. Yang alternate art mah yang di 8. Set Master. Okay. Alright, kita mulai dengan Mantap, Altaria, Oswald, dan Zapdos. Okay, habis 25 booster pack Pokemon ATCG Indonesia kita. Sekarang saatnya ding 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 code card yang kali ini dari Champions Path. Masih tetap mencoba mencari champ. Mihal belum dapat macam dari champion cup ini yang holo rare biasa tuh kan? Belum dapat, masih nyari. Dan of course di sini ada si naga irang juga, tapi yang V bukan yang V Max, yang V Max di Shining Fates ya. Kita mulai dengan Rockruff, Full Heal, Scraggy, Ekanst, Kakuna Matata, Energi Sharpedo Pierced, Hatterum, energi very bagus nih. Dan Zygarde. Alright. Selalu ya begitu ya kalau Zygarde memang jadi kayak orang keselak. Maaf. Ini dia card court kita, Champions Path. Happy Berwak, keberukan kita hari ini mantap sekali. Mau tahu? Nih, lihat nih, super cool. Memang
atur dulu biar lebih agazem. Shiny, shiny, shiny di sini. Charizard VMAX, nice one. Woo. Mantap, right now, family, dan V biasa. Alright. Okay. Alright, ini dia tangkapan kita kali ini, luar biasa. No Pikachu, tapi sebenarnya ada Charizard, Galarian, Silverfetch V, Lucario V, Rayquaza, Amazing Rare, Shiny, Baby Oranguru, Dracozor, Lapras VMAX Shiny, Dreadnought, Dreadnought V, Charizard V yang kelihatannya oke untuk di submit, dan Charizard VMAX yang kurang center di bagian bawah belakang sebelah kanan, ya sebelah kanannya lebih tebal. Oke, itu dia tadi 25 booster pack Pokemon TCG yang kita brok bareng-bareng, sangat merefill kebahagiaan Mihal hari ini. Semoga itu juga terjadi di awesome viewers saat menontonnya sampai habis. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Ingat, bahagia itu pilihan, bukan keadaan. Apalagi tetap semangat untuk hunting Pokemon TCG-nya, walaupun banyak oknum yang ngerisil. Tenang aja, bismillah. Karena trivia juga nih, maaf jadi lama. Teman Mihal tuh ada dapat beli set 5B yang Charizard Reshiram gambarnya. Di suatu Indomaret dia dapat buru-buru juga karena dia sebenarnya pengen belinya set 8, cuman duitnya masih kebanyakan jadi beli set 5 juga. Sampailah dia di rumah dan enggak taunya set 5-nya itu dibuka, lupa di lab, jadi dibuka bahkan nggak di lab sama oknumnya. Sudah bad mood, tapi karena namanya takdir, takdirnya baik, dibuka srot, full art Kaldeo ada di situ. Super aneh nggak dibuka, aturan kan dilihat ya. Kaldeo coy, nggak ngerti dia masukin lagi. Oke, nggak apa-apa, jadinya nggak jadi bete juga. Jadi begitu, harus tetap semangat ya. Walaupun dapat resale pack, yang penting happy, bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.